Gak apa-apa jadi dulu yuk. Kamu gak jadi duyung? Iya, tapi aku masih jadi duyung. Dan semalam aku mimpi ada seorang nenek-nenek menghampir aku dan dia bilang kutukan aku udah dicabut, Bu. Dah, tadi diculik. Abis dia tadi berubah jadi duyung. Tadi beneran jadi duyung. Lo serius? Masya, ambil teri itu. Iya, Pak. Masya! Kamu sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pelajaran yang berguna untukmu. Makasih, Nek. Kutukan jadi baik lagi ke gue. Sekarang kita bisa berenang lagi. Duyung yang cantik memiliki sejuta misteri. Kitab itu ada jawabannya. Duyung bisa membuat ramuan yang mengabulkan keinginan yang diucapkan. Nyantot. Lo kan udah tahu lama kan soal duyung? Menurut lo, kitab ini bener gak? Lo dapet dari mana ini kitab? Gak penting. Bener gak? Yaudah, gue pinjam dulu ya sehari. Soalnya gue mau cari tahu ini bener atau enggak. Oke. Guys. Biar kitab duyung. Kitab duyung apaan? Itu paling buku dongeng. Yang dibikin-bikin seolah itu kitab duyung. Tapi setelah gue baca semuanya itu benar semua tentang duyung. Ramuan duyung, berwujud impian. Gue gak percaya. Tapi gimana kalau kita coba dulu aja? Ramuannya butuh rumput laut, gagang rumput, sama rumput yang ada di hutan bakau. Coba sini, gue liat. Oh serius, bro? Serius. Dan kita juga perlu kulit kerang, segenggam pasir laut, sama kekuatan 2-3 duyung. Lo serius mau coba? Ya udah, yuk coba yuk. Sebenarnya jadi duyung enak juga, kalau bukan karena kutukan. Gue jadi bisa punya kekuatan macem-macem. Doni kan yang pertama kali tahu tentang Indah, Raya sama Astrid jadi duyung. Gue harus deketin Doni buat cari tahu gimana caranya mereka bisa jadi duyung. Lagi ya. Hey Don. Terry. Lo ngapain sih? Kalau muncul lo tuh pasti muncul masalah juga, tau gak? Gitu banget sih. Kan cuma pengen nanya. Pas gue dikutuk jadi duyung, gue jadi kasihan deh sama Indah. Sebenarnya berat banget ya jadi duyung. Lo pasti tahu kan?
Gimana sih cerita awalnya Indah Raya sama Astrid yang juga jadi duyung? Tenang, gue gak macem-macem kok, gue cuma pengen tahu. Lagian kalau lo ngasih tahu gue, siapa tahu gue bisa bantu lo dapetin Raya. Lo kan suka banget sama dia. Oh ya? Oh, sayangnya gue gak tahu tuh. Sana lo pergi aja, Gi. Sana. Yaudah deh. Lagian lo pada bikin apaan sih di sini? Kelas ekskul biologi. Masih tadi, mana aja udah sana pergi. Iya. Tahu tuh lah. Dia pikir gue bego apa? Gampang dipancing gitu aja. Tahu. Gue udah dapet nih. Surprise. Gue udah. Cukup nggak ya? Guys. Ini. Semuanya udah pada komplit. Tapi di mana nih kita bikin nomornya? Gimana kalau di dapur kafenya Andi? Gue shift sore, jadi abis gue kerja kita langsung kirim deh. Oke, ya udah sekarang aja. Yuk. Bagus deh. Oke. Okay. Serius nih. Oke. Dia duduk dulu. Yok. Oke, udah. Kedua duyung harus menyatukan kekuatan. Dasrit, sekarang kalian satuin kekuatan ya. Ramuan tersebut dioleskan ke pipi duyung. Hah? Kilauan ramuan tersebut akan mengabulkan semua keinginan. Apa? What? Hah? No. Gue kurang percaya sama buku dan ramuan itu. Jadi, enggak deh buat aku. Ya tapi kalau misalnya enggak dilakuin bagaimana kita bisa tahu ya kan? Biar gue. Gue minta pizza 2 loyang. Bukan, buku itu cuma buku dongeng kok. Yaudah. Mungkin buku ini ngaco kali. Yaudah sini, aku bisa. Udah, kita pulang aja ya, udah malam juga. Ayo pulang dulu ya. Ya. Aku nyalain motor dulu. Ya. Gak bener. Ya gak bener. Terus ramuan pewujud keinginan juga gak berhasil. Gak berhasil. Gue udah gila apa? Ngapain sih gue berharap ramuan itu bisa bikin gue jadian sama Astrid?
mandi, cepetan. Pakai kamar yang lain aja lah. Gue mau berendam Indah. Bisa cepetan dikit gak? Iya, iya sabar, bentar lagi. Lama lu. Apa sih? Masa sih Indah tuh mandi gak kelar-kelar udah sejam? Kayaknya dia sengaja deh ngelama-lamain. Sabar dong sayang, sabar. Ntar lagi juga Indah selesai. Gue coba. Sabar, ntar juga Indahnya selesai. Ntar juga selesai, tapi aku mau mandinya sekarang, Pak. Kamu sih bilang mau mandi sekarang, sekarang bener-bener mandi kan kamu? Tapi gak gini juga, Pak. Papa ngeselin ah. Aku nyala sendiri. Jangan-jangan ramuan itu berhasil. Loh, Street, kok bisa gini? Gawat, ramuan itu kok jadi kayak gini? Gue harus kasih tau Astrid. Halo Astrid, ramuannya? Udah, lo harus kesini ke kafe Nyandi. Ini keadaan lagi darurat. Apa? Kita bersihin, oke? Ini kita bersihin, iya. Ya ampun, masih kayak gini? Ini kenapa? Ramuannya? Maafin kita ya, ini semua gara-gara kita coba bikin ramuan. Maafin ya. Iya udah, sekarang kita mikirin gimana caranya kita hentiin luapan ramuan itu ya. Bentar lagi gua harus buka kafe soalnya. Serius? Aduh, oke. Kebetulan kafe ini tempat kumpulnya anak-anak muda yang sangat berbeda. Saya suka sekali mereka pada kumpul di sini. Ayo silakan masuk. Ya. Papa, aduh kok bisa lupa sih? Pap, gue mau kesini bawa wartawan, dia mau bikin promo di kafe ini, gimana dong? Ya udah, gue cegah dia ya. Nih, tolong dibersihin. Iya, bentar ya. Iya, sebentar. Eh, silahkan. Bentar dulu, Pak. Kenalkan, ini Andi anak saya. Walaupun baru duduk di bangku SMA, tapi saya sudah belajarkan dia bisnis untuk mengelola kafe ini. Ayo, mari kita lihat. Maaf, jangan dulu. Apaan sih kamu, Di?
Aduh. Ini gimana bisa bersihin? Di situ ngalir terus. Aduh, udah gimana nih? Aku bingung. Oh, Saga. Pakai ramuannya aja, Srit. Lu lupa, ini semua gara-gara ramuan itu. Iya, Ndah. Jangan. Percaya sama gue, ini pasti berhasil. Tapi kita harus jadi duyung dulu. Dah. Kamu serius? Dah. Lu jangan bercanda. Ini keadaan lagi serius, oke? Okay? Ini ya. Nih ya. Gila dong ini, nanti orang-orang banyak marah di sini. Nih ya, lihat ya. Asyik, ucapin permintaan. Yaudah deh. Gue pengen. Gue kangen sama Astrid. Gue pengen bisa tetap selama-lamanya sama Astrid. Kamu tuh gimana sih? Papa udah berbaik hati manggil media untuk mempromosikan kafe ini. Kamu malah ngacau kan? Kamu tuh udah gagal mengelola kafe ini. Pendapatannya selalu aja menurun. Sekarang kamu pinggir, biarkan kami masuk. Maaf aja dulu ya. Andi masih mau siap-siap dalam. Dalam tuh masih berantakan banget, nggak enak sama media. Di, nggak sopan. Biarkan media nunggu di depan sini. Udah biarkan mereka masuk lah. Dia meliput semua kegiatan kamu di dalam. Eh? Pengacang kok, percaya deh. Tunggu siapa? Mari. Bapak. Andi! Iya, Pak. Andi! Selamat datang di kafe, Andi. Pak, Andi bisa jelasin. Ini yang Papa sudah kaya dari kamu. Surprise! Makasih ya. Lagi-lagi lu jadi malaikat penolong gue. Ini bukan karena gue. Ini karena ramuan itu berhasil. Street, gue pengen ungkapin sesuatu ke lu. Cinta sama lo. Kyo! Akhirnya kamu datang juga. Kyo, kamu tahu gak? Aku itu sayang banget sama kamu. Dan aku mau jadi pacar kamu selamanya. Kyo! Lu ngapain di sini, ha? Lu kesini cuma untuk rayu Astrid lagi? Lu jangan macem-macem ya? Emang lu mau ngapain? Stop! Lu cari masalah sama gue, ya? Lu cari masalah sama gue? Awas lu. Stop! Lu, jangan pukul Gio lagi. Lu kenapa sih, Street? Lu beda banget, belain dia. Gio itu pacar gue. Jadi lu gak boleh pukul dia lagi. Astrid jadi musuh sama gue. Jangan-jangan make wish gue berhasil.
Kamu gak apa-apa? Astrid, lo kenapa? Kamu pendah. Kepala gue sakit aja. Yaudah, Astrid, kita bawa pergi Astrid dari sini aja. Yuk. Yaudah yuk. Yuk. Lo sakit kepala, pasti karena Andi sama Gio berantem ya? Gue gak tahu dah. Sebenarnya tadi ada kejadian apa di kafe? Coba lo ingat-ingat lagi, Trit. Astrid, lu kenapa? Astrid, lu gak tau? Indah, Bu. Bu Maya? Si Astrid kenapa nih, Bu? Iya, Bu udah tahu. Astrid terkena ramuan itu. Ramuan itu? Ramuan yang kita bikin itu, Bu. Terus gimana caranya Astrid bisa sembuh? Ya udah, kalian semuanya tenang aja. Ibu akan coba cari penangkalnya. Itu petunjuknya. Jadi kalian harus melakukan misi. Misinya adalah mempersatukan cinta yang telah retak. Dan dengan itu, Astrid bisa kembali seperti semula. Maksudnya, Bu? Dan ini ada petunjuk lainnya. Bola biru. Kalian tenang aja, Ibu pasti akan pantau kalian terus. Jaga diri, ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Gue kerja dulu ya. Tapi kan kepala lo masih sakit. Hah? Gak apa-apa kok. Asal gue kayaknya gak banyak mikir, bakal gak apa-apa. Gue tunggu dulu ya. Astrid, kamu kenapa sih? Kok ngeliat aku terus? Ada sesuatu di mukaku atau kan? Sang Putri. Sang Putri. Baik ya, bolanya. Terus, apa kutunjuk dari bola itu? Iya, fail. Yang namanya bola digelindingin lainnya. Maaf, lagi deh. Kakak gak sengaja. Iya, maaf ya. Aku dibilangin dulu, Kak. Kamu diusir kenapa? Aku gak mau panggil ibu tiri aku. Gak panggil mama. Makanya aku sama mamaku gak boleh tinggal di rumah lagi. Selanjutnya. Sayang, kamu gak usah nangis ya. Ya udah gini aja ya. Kamu kasih tahu sama kakak-kakak rumah kamu di mana ya. Nanti biar kakak yang ngomong sama mama kamu. Oke? Oke. Rumah kamu di mana? Di situ. Nah, jadi. Ayo kita sana yuk. Nangis. Apa, Ma?
siapa mereka, nak? Kakak ini kasihan lihat aku, jadi diantar pulang. Makasih ya, nak. Oh ya, silakan masuk, nak. Makasih, Bu. Biar di sini aja. Maaf, Bu, kalau saya boleh tahu, ibu sama anak ibu kenapa diusir? Begini, nak. Ibu dan anak ibu dibuang sama suami ibu. Dia melupakan ibu karena ibu cacat. Dan dia kawin lagi, nak. Dia nikah dengan perawat yang merawat ibu. Astrid? Astrid, lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Gue tadi cuma sakit kepala. Astrid jadi aneh. Kenapa ya? Astrid, kamu udah baik kan? Astrid, lu mendingan duduk sini aja ya. Lebih baik kamu duduk aja sama aku. Nggak usah, sini aja ya. Lebih nyaman kok ya. Sama aku aja. Kok gue ditarik-tarik kayak gini? Kepala gue jadi sakit lagi. Astrid, lebih baik kita pergi dari sini ya. Oke. Okay. Mau kemana lo, ha? Dia kan lagi kerja. Di, lo mendingan di sini aja. Gue mau pergi sama Gio. Ayo, Gio. Aneh banget sih, Astrid. Dia kenapa jadi begitu ke gue? Kita duduk situ aja yuk. Ya, okay. Nah, kamu duduk. Astrid, kamu kenapa sih? Kok ngeliat aku terus? Ada sesuatu di mukaku atau kan? Karena aku suka banget sama kamu. Allah, jangan, Bu! Jangan, Bu, tolong, Bu! Bu, tolong, Bu, jangan hancurin rumah saya, Bu! Bu! Ibu udah ambil segala dari saya, Bu. Rumah itu harga berharga buat saya dan anak saya, Bu. Bu, ya Allah, Ibu, Ibu jangan jadi kayak gitu. Ibu gak punya perasaan ya? Ibu, gak apa? Kalian lebih baik tinggal di jalanan. Tanah ini milik suami saya. Jadi sekarang terserah saya dong, mau saya apain? Saya lebih suka melihat kalian menjadi gembel. Agar kalian tidak mengganggu rumah tangga saya lagi. Ngerti kalian? Kalian boleh pergi sekarang. Tenang aja ya, semua pasti ada jalan dari Tuhan ya.
rumah kita bisa berdiri lagi. Rumah kita bisa berdiri lagi, nak. Ajaib. Iya, Ma. Ibu ya, makanya Ibu gak usah sedih lagi. Rumahnya udah kembali lagi. Iya, Bu. Kalau Ibu yakin dan berdoa, Tuhan akan kasih lihat kebesarannya. Ya Allah, alhamdulillah. Doa Ibu didengar, ya Allah. Makasih, ya Allah. Ya Allah. Ya udah kalau gitu, aku selalu berdoa sampai ayah kembali. Oke, sekarang gimana? Gua udah bisa balik lagi gak sama Astrid? Sang Putri. Balikin bolanya. Bola ini? Iya. Yeah. Lu mau main apa sama Ajeng ribut? Apa lu, Pak? Baru tambah gol. Hah? Andi, Andi, Andi! Stop. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu selalu bikin ulah ya. Ikut saya sekarang. Sekarang, Andi! Andi! Awas. Bu Maya, Anda iya, yang bikin ke hari ini? Iya. Ini loh Bu, Andi tuh bikin ulang lagi hari ini. Tolong ya Bu ya, dikasih pelajaran. Iya. Baik Bu. Baik, kalau gitu saya permisi. Terima kasih Bu. Iya, makasih. Kenapa kamu ini? Saya sengaja bikin rusuh biar saya bisa ketemu sama Maya. Maya ada apa? Sebenarnya ada apa sih dengan Astrid? Ibu pasti tahu kan? Astrid sekarang seperti terhipnotis sama Gio. Jadi sebenarnya Astrid itu terkena ramuan. Dan juga ada permohonan, maka ya terjadilah seperti ini. Jangan-jangan Gio yang lakuin ke Astrid. Terus, sekarang gimana caranya Bu supaya Astrid bisa kembali lagi? Jadi sekarang ini, Indah dan Dylan sedang melakukan misi. Kalau misi mereka tepat dan selesai, Astrid akan, ya dia akan sadar. Bu, saya nggak bisa nunggu, Bu. Saya mohon, saya serius sama Astrid, Bu. Saya nggak bisa merelakan dia dengan orang lain. Tolong, Bu, lepaskan Astrid dari pengaruh ramuan itu. Ya udah, gimana kalau kamu bantuin Indah dan juga Dylan untuk melakukan misi itu? Gue udah tahu sekarang. Tugas awal kita udah selesai. Sekarang kita harus cari ayah anak kecil itu. Ya kalau gitu kita tanya aja sama anak itu. Yaudah yuk. Ayah. Apa yang kamu ikut ayah? Pergi sana ikut ibu kamu. Apa motor kamu berhenti di depan mobil saya? Hah? Apa maksud kamu? Kok salah gua, Pak? Bapak yang punya perasaan. Andi, Andi. Kurang ajar kamu. Berani kamu nampar saya, ha?
Saya peringatkan, jangan sekali-sekali kamu mencari selain. Paham kamu? Iya, iya, Pak. Pergi deh. Apaan sih? Lo ngapain pakai nampar-nampar segala? Udah, tenang aja ya. Gue udah beresin semuanya. Gue udah kasih ramuan ke pipi ayahnya dia. Sekarang, tinggal bikin permintaan. Serius lo? Udah, gue aja yang bikin. Gue mau ayah anak kecil ini untuk kembali kepada anaknya dan istri pertamanya. Udah berubah ya, Nik. Bagus lah. Mas, 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 keren beda gitu. Mas, mas, mas. 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 Mas, mau kemana sih, mas? Mas. 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 Kenapa sih suamiku jadi begitu? Segampang itu. Yep. Kalian lihat kan? Gue udah berhasil nyatuin mereka. Lo pasti senang kan, dah? Oke, sekarang gimana? Gue udah bisa balik lagi gak sama Astrid? Ya, mungkin Astrid mau. Mungkin. Oh, jadi itu maksud lo? Iya. Tunggu, Dylan, kita harus kejar Andi. Ya, tapi kemana? Udah ikut aja, ayo cepetan. Bu Maya! Kok Andi ke rumah Bu Maya? Aku juga gak tahu deh. Jadi sabarin yuk. Bu,
Ini gimana nih, Bu, ha? Ibu bohong ya? Saya udah selesain tugasnya, Bu. Tapi di mana hasilnya, Bu? Asik masih sama, dia gak kembali lagi. Apa gunanya saya selesain tugas ini, Bu? Gue... Sekarang Andi, saya mau tanya sama kamu. Yakin tugasnya udah diselesaikan? Maksud Ibu? Sekarang kamu lihat nih, di sini. Kamu mau ayam? Ya, aku mau ayam. Oh, dia mau ayam, ayah tuh. Oh, diambilin Maya tuh ayamnya ya. Ayah, makasih ya. Ya, udah dimakan ya. Ayah mau aku suapin nggak? Manja Mayanya ya. Kangen ya Maya ya, sayang ya. Kenapa perasaan aku aneh begini ya? Padahal, aku sudah kembali pada istriku yang pertama dan anakku. Tetapi, kenapa aku gak bisa berhenti mikirin istri keduaku? Kok aku merasa gak ada berada di sini? Maksudnya Bu, Bapak ini gak ikhlas balik lagi sama istri anak ya? Gini ya, sekarang kalian semua lihat di sini. Secara fisik memang dia kembali sama istri pertamanya. Tapi hatinya? Sebentar Bu, itu maksud warna merah sama hijau itu apaan Bu? Di sini ada berwarna hijau dan juga warna merah. Dan warna kemerahan itu mewakili secara keseluruhan. Dan hijau hanya mewakili sebagian kecil dari hati dia. Sekarang ibu tanya, apa yakin dia sudah di sana, tapi hatinya? Jadi, tugas ini belum selesai. Terus, sekarang gimana nih caranya agar hati kembali merah? Yang pasti ibu nggak tahu. Dan itu adalah tugas kamu untuk menyelesaikannya. Jadi, tugas itu belum selesai? Bu, kita perlu bantuan ibu. Ini ada hubungannya sama tugas yang harus selesaiin sama Andi. Apa ibu bisa bantu kita? Iya, ibu bisa bantu. Emang ada apa? Iya deh, ibu ikut sama kita ya. Iya, Trin. Waktu lo gak sadar dan kena hipnotis, Andi tuh berjuang dan berkorban buat lo, Trin. Andi sayang sama lo.